5 bayi kecil berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Empat bayi kecil berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Tiga bayi kecil berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Dua bayi kecil berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Satu bayi kecil berlompatan. Satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, lekaslah tidurkan mereka. Semuanya, mari mendayung. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Jika lihat buaya, berteriaklah. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Jika lihat buaya, berteriaklah. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Dayung-dayung perahumu lewati sungai. Senang hati hidupku damai. Kami adalah bentuk. Kami ada di mana-mana. Aku persegi-persegi, aku di mana-mana. Sisiku ada empat, aku persegi-persegi. Aku lingkaran-lingkaran, aku berputar-putar. Sisiku hanya satu, aku lingkaran-lingkaran. Akulah segitiga, ku punya sudut-sudut. Sisiku ada tiga, akulah segitiga. Kami adalah bentuk. Kami ada di mana-mana. Aku persegi panjang, seperti kotak yang panjang. Sisiku ada empat, aku persegi panjang. Aku bintang jauh tinggi di langit.
Sudutku ada lima, aku bintang. Aku hati, aku sangat berlekuk. Bentukku sangat indah, aku hati. Aku berlian, aku ada di cincin. Aku sangat berkilau, aku berlian. Kami adalah bentuk. Kami ada di mana-mana. Kami adalah bentuk. Humpty Dumpty yang malang, dia selalu terjatuh. Humpty Dumpty duduk di tembok. Humpty Dumpty pun terjatuh. Semua kuda dan pasukan raja tak dapat satukan Humpty kembali. Humpty Dumpty duduk di tembok. Humpty Dumpty pun terjatuh. Semua kuda dan pasukan raja tak dapat satukan Humpty kembali. Humpty Dumpty duduk di tembok. Humpty Dumpty pun terjatuh. Semua kuda dan pasukan raja tak dapat satukan Humpty kembali. Humpty Dumpty duduk di tembok. Humpty Dumpty pun terjatuh. Semua kuda dan pasukan raja tak dapat satukan Humpty kembali. Jack dan Jill naik bukit untuk mengambil air. Jack jatuh dan terbentur dan Jill pun tergelincir. Jack berkata pada Jill sambil merangkul dia. Kebaskanlah pakaianmu, coba sekali lagi. Lalu mereka naik lagi untuk mengambil air. Untuk ibunya tersayang dan ibunya pun senang. Jack bangun dan lari pulang secepat-cepat mungkin. Dan Nyonya Dob mengobati kepala Jack yang luka. Jill datang dan tertawa melihat kepala Jack. Ibu pun memarahi Jill yang menertawakan. Johnny, apa yang kau lakukan? Johnny, ya ayah, makan gula tidak ayah, berbohong tidak ayah, buka mulutmu, hahaha. Johnny, apa yang kau lakukan? Johnny, ya ayah, makan gula tidak ayah, berbohong tidak ayah, buka mulutmu, hahaha. Di peternakan McDonald's, iya iya yo, ada beberapa ayam. Petok di sini, petok di sana, di sini, di sana, di mana-mana peternakan McDonald. Iya iya yo. Di peternakan McDonald. Iya iya yo. Ada beberapa anjing. Iya iya yo. Guguk di sini, guguk di sana, di sini, di sana, di mana-mana peternakan McDonald. Peternakan McDonald. Iya iya yo. Ada beberapa babi. Iya iya yo.
Oin di sini, oin di sana, di sini, di sana, di mana-mana peternakan McDonald. Iya, iya, yo. Di peternakan McDonald. Iya, iya, yo. Ada beberapa kuda. Iya, iya, yo. Ringgit di sini, ringgit di sana, di sini, di sana, di mana-mana peternakan McDonald. Di peternakan McDonald. Iya, iya, yo. Ada beberapa sapi. Iya, iya, yo. Mumu di sini, mumu di sana, di sini, di sana, di mana-mana peternakan McDonald. Iya, iya, yo. Di peternakan McDonald. Iya, iya, yo. Ada beberapa bebek. Kuak kuak di sini, kuak kuak di sana, di sini, di sana, di mana-mana peternakan McDonald. Iya, iya, yo. Jangan khawatir, biar ku periksa dia. Nona Molly punya boneka yang tak sehat. Ia menelpon dokter tuk segera datang. Lalu dokter datang dengan tas dan topinya. Ia mengetuk pintu bunyinya tok tok tok. Ia melihat bonekanya dan menggelek dan berkata, Nona Molly tidurkan dia. Ia menulis di kertas untuk obatnya, aku kan kembali esok untuk uangnya. Tenang saja, dia akan baik-baik saja. Nona Molly punya boneka yang tak sehat. Ia menelpon dokter untuk segera datang. Lalu dokter datang dengan tas dan topinya. Ia mengetuk pintu bunyinya tok tok tok. Ia melihat bonekanya dan menggeleng dan berkata, Nona Molly tidurkan dia. Ia menulis di kertas untuk obatnya, aku kan kembali esok untuk uangnya.